Dan kena ingat tuan-tuan, ya, sekarang kita tengah ada persaingan. Walau bagaimanapun, Islam mesti kena kehadapan. Tuh, ada satu lagi hamba Allah, anak ceramah macam ni, angkat lagi tangan. Ustaz, Malaysia takkan terjadi lagi, Ustaz. Malaysia ada perlembagaan yang memihak pada orang Islam dan ada sultan-sultan yang berkuasa untuk menjaga Islam. Saya katakan, syukur alhamdulillah ada perlembagaan, ada sultan-sultan. Tapi akan tahu tak sejarah? 6 negara Asia Tenggara dulu adalah Islam. Coba baca sejarah. Dia nak juga, coba Ustaz sebut. Okey. Filipin, kalau ada orang Filipin. Filipin dulu ada negeri Islam besar namanya Mindanao. Ketika mana kerajaan pusatnya di bawah orang-orang Kristian. Tengok orang Mindanao sekarang jadi apa, tuan-tuan. Apa sekuatnya perlembagaan Islam di Mindanao dulu? Hebat. Tombang. Sekarang siapa yang? Thailand. Mungkin ada orang Thailand di sini. Thailand, selatan Thailand. Negeri-negeri Islam dulu kuat. Ada Yala, ada Petani, ada Songkla, ada Naratiwat. Atau mungkin negeri-negeri lain. Bersatu. Macam Malaysia lah. 14 negeri dipimpin oleh Sultan. Tapi ketika mana yang memimpin ada bukan orang Islam. Sekarang macam mana dengan orang selatan Thailand? Masih bangga kita dengan persembahan, masih bangga kita dengan apa yang ada. Alhamdulillah syukur. Mudah-mudahan ini jadi backing terakhir. Tapi anytime kita boleh tombang. Kambodia. Tuan-tuan baca sejarah Kambodia 4 abad yang lalu. Ada kerajaan Islam besar namanya Champa. Tetapi ketika mana orang-orang Islamnya leka lena tuan-tuan. Champa tersepit di tengah-tengah antara Kambodia dengan Vietnam. Sekarang bagaimana Islam di Champa? Tercampak tuan-tuan. Perasaan tak tuan-tuan tiap-tiap tahun ustaz-ustaz kalau raya haji. Mari korban. Pergi ke mana? Apa sih dulu hebatnya orang Champa tuan-tuan? Wuh mantap. Bahkan Islam datang ke Nusantara datangnya dari sana. Sekarang apa jadi dengan saudara kita? Naik lagi satu. Tuan-tuan baca macam mana sejarah Myanmar. Burma dulu namanya. Ada dua negeri besar di Burma dulu. Namanya Rakhine dengan Rohingya. Bagaimana saudara kita di Rakhine dengan Rohingya? Last Singapore. Ada negeri Islam dulu namanya Tumasik. Ketika mana British bawa pekerja Cina dengan India. Sumbat sekarang bagaimana? Sultannya tercampak ke Melaka. Meninggal di Melaka. Sekarang siapa yang pegang? Hanya tinggal 3 negara saja. Indonesia, Malaysia, Brunei. Kalau kita tidak berhati-hati, mungkin sejarah lama akan berulang kembali. Mari tuan-tuan. Kalau betul, apa yang kita buat adalah demi Islam, untuk Islam. InsyaAllah, Allah akan beri kita istiqomah. Tapi kalau kita buat hanya tekad marah, kita benci pada orang kafir, garanti tidak akan ada istiqomah. Al-amalu ala qadri niyatim. Amal tuan-tuan dinilai apa niat yang ada pada diri tuan-tuan sekalian. Itu saja ukurannya. Anda tidak tahu nak menilai apa. Tapi jom bajar kita, didik anak istri kita untuk cerewet membeli barang. Kenapa? Al-ih man lam yahtamma ala ummati falaysa minni. Siapa yang tidak pentingkan tentang urusan orang Islam, kamu bukan umat aku. Nah marahnya Nabi tuan-tuan. Banyak nada-nada sumbang di luar sana. Tak payahlah, sudahlah apa yang ada. Tidak. Karena ini adalah hak orang Islam untuk orang Islam. Jadi tuan-tuan, itulah sekadar perkongsian yang dapat anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan, walaupun serba ringkas, mudah-mudahan padat isinya dan menjadikan sedikit motivasi pada tuan-tuan sekalian. Mari teruskan apa yang Islam nakkan pada kita. Kita niatkan, kita nak martabat Islam. Kenapa tuan-tuan? Karena sebulan tuan-tuan kalau beli barang, RM500 sebulan tuan-tuan beli barang dapur. Maknanya duit orang Islam akan bergulir. Cash flow orang Islam di negara kita 10 bilion. Ada satu kajian orang UKM. 10 bilion tuan-tuan yang duit tuan-tuan belanjakan, 8 bilion masuk ke kantongnya mereka. Yang balik kantong orang Islam hanya 2.3 bilion saja. Sedar tak sedar tuan-tuan? Anda tak sedar, anda pun 3 hari lalu baru sedar. Allahu Akbar. Betul rupanya. 19.7 juta orang Islam di Malaysia beli barang di luar orang Islam, maknanya duit orang Islam akan balik kepada mereka 8 bilion. Kita 2 bilion lebih pun dah heboh tuan-tuan. 8 bilion tuan-tuan tiap-tiap hari tuan-tuan bagi dengan mereka tanpa tuan-tuan sedar, tanpa tuan-tuan perasan. Jadi kalau sekarang kita nak bermula apa yang sekarang tengah bermula, teruskan. Kalau itu betul untuk Islam,
untuk kekuatan kita orang Islam, insya Allah rahmat berkat akan diturunkan kepada kita. Kalau dia cakap, hah, tak kisah, tak endah, tak apalah tuan-tuan, itu hak tuan-tuan. Tetapi Nabi sebut, malam yahtama bi amril muslimin falaysa minni. Siapa yang tidak pentingkan urusan sesama orang Islam, kamu bukan umat aku. Itu gambaran kita. Terpulanglah pada tuan-tuan. Pilihan ada di tangan kita. Niat pada diri kita masing-masing. Al-amalu ala qadri yatim. Amal tuan-tuan dinilai Allah, apa nawaitu kita. Semuanya urusan pribadi. Tapi anak ini motivasi, ini Islam, ini orang Islam, ini langkah Islam. Allahu a'lam.